Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad. Saya lahir tanggal 17 September 1978 di Kurungmane, di sebuah desa yang bernama Cetserani. 1990 saya mulai masuk pesantren di Busanung Ulum, dikenal sebagai Madrasah Ulumul Quran Langsa, sampai 1993. Nah, sampai 1996 saya itu pindah ke Banda Aceh. Di situ saya menjadi murid atau pelajar di Madrasah Aliyah Program Khusus. Nah, saya berangkat ke Jogja itu tahun 1996, kuliah di YIN Sunan Kalijaga, mengambil program perbandingan mazhab dan hukum. Kemudian saya mendaftar di Universiti Melaya. Alhamdulillah saya diterima di Akademi Pengajian Islam. Tahun 2001 saya sudah selesai. Kemudian saya kuliah S2 di Universiti Melaya, by research. Alhamdulillah kemudian 2004 itu saya bisa menyelesaikan. Di antara penantian saya master itulah kemudian saya menemukan seorang gadis dari Tanah OHB, yaitu Fitri Zulfidar. Kemudian tepatnya pada tanggal 13 Juli tahun 2003 kami dipersandingkan nikah. Setelah saya nikah, kemudian saya mendapatkan riset dari Aman Fellowship di Bangkok, kemudian menjadi visiting research di Walayalak University. Saya melakukan penelitian di beberapa kawasan di Asia Tenggara. Itulah titik balik di mana saya kemudian harus bisa survive. Kemudian tahun 2005 Januari itu saya kemudian mendapatkan panggilan kontrak bahwasanya saya diberikan kesempatan untuk menjadi staf pengajar di program studi kawasan atau regional studies di Walayalak University, Institute Liberal Art di Nakhon Sitamarat, tepatnya di Kecamatan Taksala. Kemudian tahun 2006 saya mendapatkan beasiswa dari Latrobe University, dan alhamdulillah pada waktu itu saya mendapatkan beberapa program beasiswa di jurusan School of Social Science. Riset saya tentang From Islamic Revivalism to Islamic Radicalism in Southeast Asia, dan itu sudah publish di penerbit Cambridge Scholar Publishing di UK. Di antara program-program itulah saya kemudian mendapatkan beberapa penghargaan sebagai peneliti muda Indonesia dari Biro Oktroy Roseno IP Indonesia tahun 2012. Kemudian tahun 2007 saya menjadi fellow, mendapatkan dana penelitian dari Nippon Foundation pada waktu itu sebagai Asian Public Intellectual, di mana waktu itu saya mewakili fellow dari Thailand. Nah, setelah itu juga saya mendapatkan 2013 sebagai Young Muslim Intellectual dari Japan Foundation, sebagai Young Muslim Intellectual di level Asia Tenggara. Nah, disitulah kemudian saya berjibaku, bertungkus lumus, kemudian berjuang di Darussalam sebagai orang baru di bagian dari tahun 2013 menjadi UIN, jadi menjadi keluarga besar UIN Naraniri. Kemudian berkiprah pernah sebagai ketua prodi di HPI, Hukum Pidana Islam, setelah pulang dari Malaysia. Setelah itu tahun 2022 kemudian oleh Pak Rektor saya ditetapkan sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Nah, di antara-antara proses itulah saya kemudian mendapatkan berkah pada usia saya yang 45 tahun tahun 2023, mendapatkan gelar guru besar dalam bidang ilmu antropologi agama. Jadi perjalanan lika-liku kehidupan saya memang tidak landai, naik turun. Luar biasa jasa keluarga, anak, istri, kemudian keluarga saya baik di Banda Aceh maupun di Kurungmane yang menjadi support system. Ketidakmudahan itu justru jadi tantangan sekaligus karunia. Jadi dua orang yang ketika kita menjalani kehidupan, semua hal itu menghabiskan waktu, explore lingkungan, apapun yang itu nuansanya, mencari hal baru itu menyenangkan,
me time buat kita dan juga sekaligus romantisme buat kita. Jadi kita saling mengisi satu sama lain dalam hal apapun. Mandu mesti anak lu galak belajar. Cita-cita tanya duha kan inginkan anak ke bersukses. Karena di lon anak yang lelaki mak lu jak kena jak kena hanjik lu kena. Nyo ek kasanggup ni jak ju. Bapi mak pejong ke mati ni no hidup boleh gap dengan anak gak. Kan? Jak laju pokok ni pendidikan. Mereka adalah saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata bagaimana jasa orang tua saya terhadap perjalanan hidup saya sampai hari ini, karena bapak saya adalah seorang pedagang kaki lima, ya, di mana dia setiap hari kecuali hari Jumat itu berjualan dari pasar ke pasar, kemudian menghidupi 7 anaknya pada waktu itu, dan saya termasuk yang diberikan kesempatan oleh bapak saya untuk belajar sampai ke Yogyakarta. Jadi boleh dikatakan bapak saya meskipun beliau tidak pernah tamat sekolah, tetapi semangat beliau memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk belajar itu harus saya akui sangat luar biasa. Hingga saya bisa hari ini memperoleh gelar tertinggi dalam karir akademik.